Ada sifat fakir dalam diri kita, sentiasa minta dengan Allah. Minta dengan Allah. Tuan-tuan sakit, minta dengan Allah. Doalah tuan-tuan. Petak ulama-ulama tuan-tuan dia rajin beramal. Kita miskin, Allah bagi kita sakit. Tuan-tuan, pasal apa Allah bagi kita sakit? Tanda Allah sayang kita. Seorang ulama tuan-tuan umurnya 90 tahun tuan-tuan. Dia meloncat tuan-tuan. Murid dia kata, "Tuan, tengok tuan sihat ah. Apa resepi tuan?" Dia kata, "Masa muda aku tidak berbuat maksiat." Kita pasal apa sakit? Sebab masa muda kita syaitan. Syaitan hei. Maka Allah bagi sakit pada ketika tua, syukur dengan Allah. Pasal apa tuan-tuan? Maka Allah kifarah dosa-dosa kita. Sebab ada dosa kita yang kita terlupa untuk minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Lepas itu tuan-tuan kena cakap dengan Allah, "Terima kasih ya Allah. Sebab kau bagi keampunan atas aku. Kau sayang aku, maka kau datangkan ke atas aku kesakitan ini supaya aku sentiasa bersyukur dengan kau." Tuan-tuan tak mau ke tuan-tuan? Kita baik baru berapa tahun saja. Bila kita nak timbang dengan kejahatan kita yang dulu puluhan tahun, Allah tak boleh bayar dengan kebaikan yang kita buat. Kebaikan yang kita buat ni pun, yang selama berapa tahun ni pun, datang kerosakan dan pemusnah. Antaranya ribah mengumpat, sombong. Ada sifat sombong tuan-tuan sikit dalam hati cukup. Nabi kata amalan kita ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni jaga tuan. Jagalah tuan-tuan. Kita kalau sakit tuan-tuan, baca doa ni. اللهم إني أعوذ بكلمات التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر ومن كل داء في النفس والدم واللحم والجلود والعروق والعظام. لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون. Saya dapat doa ni daripada guru saya, dan guru saya dapat doa ni daripada Habib Muhammad Habib Muhammad Alawi Al-Atas. Tuan-tuan insya-Allah, saya akan baca 3 kali tuan-tuan. Tapi saya tahu dah tuan-tuan memang tak dapat mah. Jenis orang benar mana dapat. Tuan-tuan jangan marahlah, memang betul pun. Aku baca 3 kali ni aku panggil seorang baca, boleh tak? Kan. Kadang kita ni ustaz cakap macam ni, sangat sampai hati ustaz cakap macam ni, memang sungguh pun. Bukan sampai hati, memang sungguh kita cakap benda betul. Kalau aku cakap benda tak betul jadi mohon. Cakap benda betul. Kita mengakulah nak sombong apa pun. Allah ni hebat tuan-tuan. Masya-Allah dia datang kepada kita ulama, ditunjukkan atas kita apa-apa perkara. Kita sakit baca tuan-tuan. Minta dengan Allah. Bila masa nak baca, tetap lepas sembahyang bacalah. Saya sendiri pun baca tetap lepas sembahyang. Kita ada sakit macam-macam. Pasal apa kita sakit? Sebab dulu kita syaitan. Bukan tuan-tuan je setan, aku pun setan. Dengan kita dulu pakai seluar pendek, tinggal semayang, sekolah dulu dah macam-macam. Itu zaman sekolah, belum zaman kerja lagi, belum zaman muda kita lagi. Macam-macam kita buat. Kalau zaman tu lah, Allah Ta'ala ni tak pandang muka kita langsung. Tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala kutip kita daripada longkang, bawa pergi masjid. Allah kutip kita dari lembah kehinaan, bawa pergi masjid, bawa pergi tempat baik, barulah kita dapat semayang, dapat meratib, dapat berzikir, dapat sedekah. Nampak tuan-tuan? Itu kata terima kasih dengan Allah. Tapi ingat tuan-tuan, Allah Ta'ala boleh kutip balik kita di masjid, bawa jatuh, bawa letak kita di longkang balik. Tempat saya baru ni berlaku tuan-tuan.
seorang umur yang hampir 80 tahun ditangkap khalwat tuan-tuan dengan seorang perempuan Indun di hotel bajet tuan-tuan. Tu dia. Hotel RM30 ya tuan-tuan. Nak tangkap umur 80 tu. Ingat Allah tak boleh nak buat kan? Haji pergi 3 kali dah. Hai yang kena tangkap ni tuan-tuan, haji dah pergi 3 kali tuan-tuan. Ada jawatan nak dalam masjid bendahari. Allah kalau nak hina kita tuan-tuan, Allah tak kira kita siapa. Kena ingat. Kena ingat tu, jangan sombong. Takut tuan-tuan, kebesaran Allah, kehendak Allah. Lepas tu kita selalu dengar orang yang Allah bagi hidayah nasihat, Allah tidak akan sesatkan, betul tak? Dan Allah, dan orang yang Allah sesatkan nasihat, Allah tidak akan bagi hidayah. Ha, kita dengar dah. Yang kita tu takut dengan Allah. Itu yang kita hati-hati tuan-tuan. Takut tuan-tuan. Ini saya baca 3 kali. Allahumma inni a'udhu bi kalimati tammati min arrihil ahmar wa da'il akbar wa min kulli da'in fi nafsi wa dami واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون اللهم إني أعوذ بكلمات التامة من الريح الأحمر وداء الأكبر ومن كل داء في النفس والدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون اللهم إني أعوذ بكلمات التامات من الريح الأحمر وداء الأكبر ومن كل داء في النفس والدم واللحم والجلود والعروق والعظام لا إله إلا أنت سبحانك إذا قضيت أمرا أن تقول له كن فيكون. Tuan-tuan dah baca, tuan-tuan tiup pada tangan, tuan sapu tempat sakit insya-Allah. Kerana doa itu adalah senjata bagi orang mukmin. Doa, masya-Allah. Doa tuan-tuan. Sebab pada doa itu kita minta perlindungan Allah dengan kalimah yang sempurna iaitu Al-Quran. Dengan kalam Allah daripada penyakit angin ahmar, penyakit yang besar-besar dan sekalian penyakit pada diri kita, pada darah kita, daging kita, urat, tulang, kulit, apa yang bersangkut paut dalam diri kita, kita minta dengan Allah. Ya Allah, aku minta perlindungan kau. Minta dengan Allah Ta'ala tuan-tuan. Ubat kena makan, tapi doa kena doa. Makanlah ubat tuan-tuan. Jangan doa je tak makan ubat, nanti jadi jabariah pula. Duk main serah je tak makan ubat. Ubat makan, doa-doa.